Pun begitu Nabi kata, tetap ramai di kalangan umatku yang masih ingin menuju kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, rahmatilah dan kami menyampaikan salam dan berkatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua umat Nabi Muhammad, kita semua rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rindukan Nabi kita, kita rindukan Nabi Muhammad. Dalam hati kita naluri namanya, hati yang dalam, hati ini selalu bersuara tapi kita selalu tak dengar suara hati. Kita sebab apa? Suara nafsu itu lebih kuat daripada suara hati. Suara nafsu mikir bak makan, mikir bak nak rehat, mikir nak jalan, mikir nak beli, mikir nak hargai, nak dihargai manusia. Akhirnya kita menafikan suara hati yang sangat merindukan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Rasulullah sangat rindukan kita. Tolonglah para muslimat sekalian, berjuanglah kita dalam melawan hawa nafsu kita. Tukarkanlah pakaian yang kita pakai hari ini, walaupun nafsu sukakan keindahan, kecantikan. Tapi Nabi dah bagi tahu pakaian untuk kita muslimat sekalian supaya selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut begini memang depan saya ni muslimat semua comel belaka tutup aurat dengan sempurna. Tetapi saya tahu speaker ni dengar juga sampai keluar. Di sana ada ramai anak-anak muda. Anak-anak kita ni walaupun duduk kampung tapi ramai dah yang pakai dalam keadaan tidak menutup aurat dengan sempurna. Bila saya balik kampung sekali-sekala rumah saya 10 langkah je situ. Saya tengok anak muda pakai seluar ketat, pakai baju sikat, pakai tudung sikat, nampak dada dan sebagainya. Kita tak rasa benci pun, tapi kita rasa sedih, kita rasa sayang, kita rasa kesian, lalu kita mendoakan, ya Allah berilah kami hidayah-Mu. Kalaulah Nabi ada bersama dengan kita, nescaya Nabi takkan berhenti menangis, 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 menangis. Sebab Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih, perumpamaan aku dengan kamu wahai umatku umpama seperti seorang lelaki yang menjaga unggunan api daripada dihurun ataupun dihinggap oleh binatang, oleh kalau kita panggil kakatu yang nak pergi ke lampu tu kan. Aku sedaya upaya untuk menghindarkan kamu jangan datang ke api, jangan datang ke api. Namun begitu aku memegang, Nabi sebut, aku pegang hujung baju umatku ni sampai di bahagian yang paling hujung, tetap pegang, janganlah menuju kepada api. Pun begitu Nabi kata, tetap ramai di kalangan umatku yang masih ingin menuju kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Berjuanglah kita untuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian apa pun sebenarnya sebab Allah sayang. Sebab Allah nampak dengan semayang tak nampak jalan kita nak masuk syurga. Semayang 5 waktu pun sok mau lambat tu pun khoyam, mocik-mocik sekalian. Dengan puasa pun nampak tak berapa jalan juga kita ni. Sedangkan kita tahu hadis Nabi, Nabi sebut, kam min sha'imin, betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Ada orang di padang mahsyar kelak dibangkitkan dengan puasa 50 tahun. Dia hidup 60 tahun, balik umur 10 tahun, mungkin 50 kalilah dia puasa. Tetapi bila dihitung pahala puasanya, keputusannya kosong, 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 kosong. Kita mikir mula, kita puasa molek. Tetapi rupanya pada hari raya pertama lagi,
kita dah mengumpat orang lain. Kita dah riak takabur dengan hidangan makanan kita. Kita dah pakai pakaian yang tak tutup aurat. Kita dah mengata mengeji orang lain dan sebagainya. Rupanya sebulan puasa tu tak berjaya pun untuk mendidik diri kita pada hari pertama raya pertama tu dah tak berjaya dah. Apatah lagi lepas 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Sebab apa? Nabi sebut Allah tidak memandang, Allah enggan memandang mereka yang berpuasa tetapi tidak menjaga lidahnya, tetapi berkata-kata qauluzur, iaitu perkataan keji. Jadi kalau kita perhatilah diri kita ni, tak tahulah puasa kita ni sebenarnya Allah dah terima belum. Kalaulah kayu ukurnya, kalau akhlak kita baik, lidah kita koho comel, itu menunjukkan puasa berjaya didik kita jadi orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Nampak puasa tak nampak jalan, nampak sedekah pun macam sayang sangat. Wi sikit-sikit je di jalan Allah, wak lebih kita sipang. Rasa piti banyak, rasa tenang. Sedap hatilah piti banyak. Tapi bila mati besok, baru tahu susah hatinya dalam kubur sebab tak banyak sedekah masa hidup dulu. Masa tu menyesalnya bak peduduk sayang. Bila mati Nabi sebut, apabila sesuatu mayat itu pergi ke kuburan, akan mengikutinya tiga perkara. Pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amal solehnya. Dua akan pulang dengan segera, iaitu ahli keluarga akan tinggalkan kita. Anak yang sayang kita secara mana pun tak akan tunggu sampai 4-5 jam. Dah lapar dia baliklah, dah ngantuk penat dia baliklah. Suami kita lagi cepat balik. Ha. Sungguh ahli keluarga takkan tunggu kita. Harta pun akan pergi juga. Walaupun harta tu yang kita usahakan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun kita usahakan harta tersebut, tetap akan pergi meninggalkan kita. Ahli keluarga akan menikmati harta yang kita tinggalkan, tetapi kita akan menangguh hisap bagaimana harta itu kita perolehi, bagaimana harta itu kita belanjakan. Tapi orang yang kita tinggalkan sedang menikmati, kita akan melalui proses hisap yang panjang. Kecuali harta yang kita sedekahkan, kita betul-betul akan merasai nikmat kemanisan harta sedekah tersebut. Allahu Akbar.